Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aceng Batnas dan temani Opik Ciburial. Nah, teman-teman, sekarang kita mau silaturahmi ke Bapak Lurah Unang yang berada di daerah Majalaya. Ikuti terus di channel NTTV. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di share juga ya. Nah, teman-teman, inilah cungkungannya si Egar. Kebetulan ini domba legend dan sudah menjadi mijah. Bahkan dia itu menurunkan anak-anaknya. Semuanya sukses. Dan si Egar, Libya, banyak yang anak-anaknya yang ini sekarang itu. Nah, kebetulan yang punyanya si Egar sekarang menunggu dan kita akan nanya orang silsilah dan ketemuan si Egar yang sekarang lagi ya dikatakan baguslah dan maju. Yuk ikuti terus kita ngobrol-ngobrol ya sama Pak Berundang. Palurah eta si Egar, Palurah Yuswana karena sudah ayuna teh ya. Di alhamdulillahnya si tahun Egar ai pengurusan anak kadolesan dinu tapi teras posisina urang jorok dina Palurahna ngarusul teun nah keturunanna pangseueurna sigana alhamdulillah. Di Garut seperti mana sih pengintennya? Alhamdulillahnya Pak Lurah dina ieu mungkin Pak Lurah abdi ka bade tumaos teungkeun abdi mah pamilon alitnya teuang di saumpamina abdi ngagaduhan pamijah tah hoyong taro Pak Lurah ari umur mah sanu apal gitu cuman perawatanana supados rada naonamina teh rada awet jeung posisi kana si pamijah eta teh ulah tapi kan ka jangan rusak cing kitu-kituna aya ramuan naon da Pak Lurah ari nu kalaman bari mah nya sapertos imah berpengaruh alami bae meureunan faktor nasibna kitu nya faktor nasib dan
punten dah upami dina mijah mah sawarna ti payun mah rasa mukaha kitu mun ayeuna teh sepuh ieu mun pasian dua dua kali kitu naik teh alhamdulillah jalan teh masalah obat mah banget kan di pesan jamu we oh jamu kan sampe sentosna anu paosna teu aya janten begang kawe teh biasa lu mah diabon kitu dintu dipasihan botan sareng jamu gitu nya botan dina perutna dipasihan ka gege mah aya kana 50 lampung 50 kaleng da tiap dinten gitu si botan teh eta ka gege nya gege ka gege mah diutamakeun naon keur alit teh dicam ulak dua ditawiskeun kali teh mung dipunuh 4 juta nah si teh mira 4 juta mah demo agung geus cenah pi aeun gitu 4 juta abis nangis si teh mah porsi we kali teh teras pasiennya jamu ah jatuhna teh sep-sep begitu nah duit kamu mah kopat cobian tiru jalan layanan teh kabur jong obor gitu ayo kena bisnis 10 ah teh diicah gitu kecing teh iya nah di semi kontes kan apa dia teh dia canaka pekacangan nganti lu dengar duit kabur jong ayo sampe lantaran anak ples gitu nya kalau kacang iwat pesan kayak gitu jong kan iya nyana rumah panorama di renan ya di pasian icis weh ya kan titih lah 72an mah gitu jadi tentang gengir itu di rontang gitu awalnya gengir lah ya awet nama homo waka cinta gitu hoyong aja anak nah itu mijahkan pisan nah dia nyanyi ah itu dekan tos gaduh anak tos gaduh turunan aja ya pilih ngangken-ngangken gaduh anak gengir ah itu ayat ini mah gitu pun anak gengar sur gitu ya upami ayah kegiatan di kontes gitu nya seperti biasa di payun ya pangitan di lapang abis bisa nunjukkan dan terang ciri-ciri anak hega tangtos gitu maka palingan dan abdi dekat cocok gitu ya ya anak ya biji nak tetep kia rupiah nanti biji kia tetep biji milih hidung biji hidung kuma teka palingan ku anak hega mah abdi gaduh ciri nak jantan palurana terus gaduh nyenamina keturunan ti urang nyali tanya palurah sok sanaos lompat ke mana-mana oke sok sanaos lungsuran nanti mana ke tangtos palurah bakal terang gitu gak kawit mah kia domba teh kawit mah ti Pak Haji Opik saurna gitu nya terang udah domba garut kene ti garut kawit nama dicatat Pak Haji Gumelar di Pak Haji Gumelar di Cak Paparan. Nah, di Paparan panginten kantos juara di angkasa. Terus kabel di Galu. Di Galu, nah 25 teh payu di Galu. Nya diabenkeun di Siluwangi. Nah, sebulan kemudian ayo nawis. Cuma do mate cenah bade di Cak, kan teh kecobian. Nah, aya we acara kontes di Sibideuy. Mobilan nah itu malahan mas ada acara teh dinten Sabtu teh lalu teh nyana Gus Maji ya suara kagenep terus nyana keranjo 14 jalan layana teh cilaka gitu dah yang ngawal ke kemurah kali teh saya ketemu di abentur rumah teh ada terus saya menulis di bawah badai calon gitu teh kewe cinta ketemu di abenturnya maksa murah kali teh yang debes udah debes cara jam tiru bungi teh mereka itu nyana hiji mereka itu semua kali teh malah jadi pasien ngompo sok sacan mereka teh nah emut lah jam 8 nyanyi aduh aset terus cinta pasien titip mereka itu kabarang kali di titi dia ayo dong kapa itu cendol matas digotong nah dong apa ya kali teh domba cina cilaka cinta dia kata dibongkar dia nah ulang lah teh